Selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras yang berada di tengah-tengah kesibukan ibu kota apabila skuad dari utara tanah air Kedah Darul Aman menempuh perjalanan beratus kilometer untuk cuba memberikan tekanan kepada satu lagi pasukan di Lembah Kelang yakni Selangor di tangga yang kedua. Jadi simbolik pembawaan bola untuk aksi ini oleh kakitangan pos Malaysia Muhammad Hamizuddin Cik Osman dari pejabat PPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur FM untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berusia 39 tahun memasuki tahun ke-14 perkhidmatannya bersama dengan pos Malaysia. Out. 1-2, the tap and go. Ini dia Fazrul Daniel mendapatkan Ifedayo. Ada tepisan dari penjaga gol. Dan itu merupakan percubaan yang pertama yang datangnya daripada penyerang sensasi Kedah ini. Ifedayo menguji Azri Ghani. Hantaran pendek cukup menarik dan Ifedayo menunggu penuh sabar bijak daripada Patiban. Hantaran ke tengah terlepas untuk Amir Bek Surabaev yang mengenai Giancarlo Gallifoco. Hantaran lintang rendah cukup menarik dari Patiban, mengingatkan kembali kepada final Piala Malaysia sebelum ini. Menunggu penuh sabar bijak daripada Patiban. Hantaran ke tengah terlepas untuk Amir Bek Surabaev yang mengenai Giancarlo Gallifoco. Hantaran lintang rendah cukup menarik dari Patiban, mengingatkan kembali kepada final Piala Malaysia sebelum ini. Berikan sedikit cabaran. Masih bersama Moses Atede. Antara-antara pendek menarik untuk Manuel Ott yang hampir saja memasuki gawang tetapi sedikit saja meliar ke sebelah kanan. Setelah satu biasan yang cukup besar daripada rembatan Manuel Ott. Cari ruangnya mengenai. Oh, ada kesilapan melepaskan Fazrul Daniel. Ada terjahan penalti. Kesilapan dalam sentuhan oleh Nazirul Naim. Fazrul Daniel memburunya dan beliau terpaksa untuk menjatuhkannya. Dan Kedah Darul Aman kini ada peluang untuk berada di depan setelah tamatnya separuh masa pertama. Tiada masalah. Cukup tenang. Dan Kedah Darul Aman di depan. Ifedayo yang sememangnya cukup klinikal. Dan waktu terbaik untuk menjaringkan gol diperoleh oleh skuad pelawat. Perhatikan Azri Ghani terbang ke sebelah kanan. Ifedayo dengan tenangnya memasukkan bola ke sebelah kiri penjaga gol. Gol ketujuh Ifedayo sejak menyertai Kedah Darul Aman. Surabaev ruang luas untuknya mendapatkan Patiban. Hantaran, oh ada tepisan. Nampak seolah-olah ingin mencuba terus setelah hantaran lintangnya itu dilakukan tepat ke arah near post. Dan Azri Ghani diperlukan untuk menampan. Oh, itu tepat ke pintu gol sebenarnya jika tidak kerana Azri. Josue mengambil, ada kuisan dengan kepala tetapi sedikit saja tersasar. Yang mengharapkan ada sentuhan yang akan mengubah arah tendangan ini.
Mungkin itu datang dari Zirdum ataupun tiada sebenarnya. Itu terus dihalakan ke pintu gol, tetapi Amir Bek Shuraboev jatuh untuk Ifetayo. Dan Ifetayo sekali lagi. Peluang kedua ada Akmal Zahir juga. Dan bagaimana bola itu masih lagi tidak masuk? Hanya Tuhan saja yang tahu. Peluang jarak dekat Ifedayo dan begitu juga dengan Akmal Zahir bila pintu gol terbuka. Perhatikan sekali lagi. Ifedayo mengenai tiang. Peluang kedua dikenakan pada penjaga gol. Dan Akmal Zahir tersasar ke sebelah kiri. Raisal tidak dipastikan apa yang dilakukan olehnya dengan dadaan tersebut. Dimenangi oleh Akmal. Dibuang jauh Manuel Ott. Dan Kedah Darul Aman mencipta kemenangan ke-15 dalam saingan Liga Super musim ini kerana tamatnya aksi di Stadium Bola Sepak KL di Ceras. Kuala Lumpur City 0, Kedah Darul Aman 1.